Siapa yang tidak tahu tentang kartun Tom dan Jerry? Hampir seluruh kalangan tentunya tahu perihal serial animasi yang menampilkan tikus dan kucing sebagai pemeran utamanya. Konsep film produksi MGM asal negeri Paman Sam tersebut bisa dibilang sederhana, yaitu upaya kucing alias Tom untuk menangkap tikus atau Jerry. Kelucuan aksi kejar-kejaran dua tokoh dalam serial animasi tersebut sangat menyita perhatian masyarakat, bahkan Tom dan Jerry sempat menyabet penghargaan bergengsi dari Academy Award Piala Oscar. Sebagian besar episode Tom dan Jerry telah disiarkan di Indonesia, namun ada beberapa episode yang memang tidak diizinkan untuk disiarkan seperti episode terakhir dari Tom dan Jerry. Jika kamu penggemar kartun karya animator William Hanna dan Joseph Barbera tersebut, maka kamu tentunya menantikan ending dari cerita kejar-kejaran Tom dan Jerry yang menggemaskan. Siapa sangka, serial animasi ini telah berakhir di episode yang berjudul Blue Chats Blues. Lalu, tahukah kamu seperti apa akhir dari cerita mereka? Di episode pendek yang hanya berdurasi 4 menit 58 detik ini menjadi akhir cerita Tom dan Jerry. Kisahnya tidak lagi perihal mereka yang berambisi untuk saling mengalahkan, namun lebih kepada kisah cinta mereka masing-masing. Tom jatuh cinta kepada kucing putih yang menjadi primadona semua kucing jantan. Dia berupaya melakukan apapun untuk sang pujaan hati. Mulai dari membelikannya bunga, cincin hingga mobil mewah. Namun, ternyata ada kucing lain yang bernama Buncah lebih kaya dan dapat memberikan semua hal yang diinginkan sang kucing betina. Tom pun bersedih, padahal dia telah menyerahkan segalanya demi membahagiakan sang pujaan hatinya. Dia rela menjual rumah dan bekerja tanpa tidur demi mendapatkan uang. Namun pada akhirnya dia tetap tidak berhasil. Sedikit berbeda dengan Tom yang hari-harinya dihabiskan untuk mengejar kucing putih, Jerry sendiri telah hidup bahagia bersama kekasihnya. Tapi suatu waktu dia merasa bosan karena Tom tidak lagi mengganggunya. Dia mendatangi Tom. Dia akhirnya melihat kondisi Tom yang menyedihkan. Jerry berupaya membantu Tom untuk melupakan kesedihannya, tapi tidak berhasil. Pada akhirnya kucing betina mengumumkan pernikahannya dengan Buncha. Tom pun semakin terpuruk dan memutuskan untuk bunuh diri di rel kereta. Jerry tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya memandangi Tom. Beberapa waktu sebelum kereta datang menabrak Tom, Jerry melihat kekasihnya jalan bersama tikus lain dan mengendarai mobil yang bertuliskan "Get Married". Seketika pun Jerry merasa senasib dengan Tom. Akhirnya mereka berdua duduk di atas rel dan tertabrak kereta. Tragis. Akhir dari cerita mereka ternyata tidaklah selucu tingkah kejar-kejaran, melainkan kisah patah hati yang berakhir kematian. Ya, begitulah kisah perjalanan dari Tom dan Jerry yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat.